Astaga, ini saya nggak salah lihat. Jadi si pemulung yang pakai topeng itu adalah Jack. Ya Allah, apa-apaan nih? Dia diam-diam menipu Starla dengan berpura-pura menjadi orang baik. Atau jangan-jangan dia justru mengetahui semua rencana kita, makanya dia sampai ikut pertandingan segala. Jadi ada apa, Pak Billy? Pak Billy nelfon saya dari tadi. Dan Pak Billy kok bisa tahu saya ada di sini, saya pakai topeng ini, dan ini saya? Abang. Star. Kamu ngapain? Sampai ke sini segala. Star, pas banget kamu ada di sini sekarang. Ada sesuatu yang penting saya harus kasih tau kamu. Pemulung yang kamu puja-puja itu, yang kamu bilang baik hati, yang kamu suruh ikut pertandingan, itu ternyata adalah Pak Jack. Tuh, kamu lihat sendiri. Tuh, kok bisa sih? Kok bisa aku sebodoh itu? Kok bisa-bisanya aku ketipu? Ternyata dia tuh jahat yang begitu. Yang tadi saya bilang, ada itu sedang dijebak. Ini semua cuma jebakan, Pak Jack. Iya, tadi Pak Billy kan sudah bicara seperti itu. Iya. Terus apa? To the point aja. Saya nggak punya banyak waktu. Saya dijebak sama siapa dan kenapa ini jebakan? Langsung aja ngomong sama saya. Sepertinya dari omongannya Jack, dia kayaknya nggak tahu deh rencana kita. Saya harus jelasin ini satu persatu dari urut dari pertama, karena tadi anak bawa. Billy brengsek. Dia mau kasih tau apa sebenarnya sama aja. Tahu soal rencana kita dan dia membocorin sama Pak Jack. Kita harus hentikan dia, Star. Oke, kamu lakuin ini aja ya. Begini, Pak Jack, saya mau kasih tahu, Pak Jack ini sedang dalam bahaya. Ini semua jebakan. Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.